Petugas Dirkrimum Polda Metro Jaya menggelar olah TKP pembunuhan sadis Eno Pahira, karyawan pabrik plastik di Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas menyita cangkul yang digunakan pelaku untuk menyiksa korban. Selain cangkul, polisi juga menyita barang bukti lainnya seperti kasur dan pakaian korban. Sebuah ponsel milik korban juga disita dari seorang terduga pelaku berinisial A yang ditangkap di kawasan Tangerang Minggu dini hari. Selain A, polisi juga menangkap dua pria lainnya yang merupakan buruh pabrik berinisial R dan I. Keduanya saat ini masih berstatus sebagai saksi. Saat ini terduga pelaku yang masih dirahasiakan identitasnya masih diinterogasi polisi di Polda Metro Jaya. Alhamdulillah kami sudah amankan satu terduga pelaku, sedang diinterogasi. Sudah bicara tapi keterangannya masih berubah-ubah. Kita dalami dugaan keterlibatan pelaku lain. Sementara ditemui di kantor Polda Metro Jaya, ibu korban mengatakan putrinya sempat terlibat perkelahian dan menerima ancaman dari salah satu rekan kerja korban. Ketawa, dianya ketawa. Oh, ketawa. Yang lewat itu, dia yang ancam. Sampai diseret itu katanya, apa tuh dari pabrik itu keluar si enoknya ini sama cewek itu. Seperti diketahui sebelumnya, Eno Pahira ditemukan tewas dalam mes karyawan di Kosambi Dadap, Kabupaten Tangerang, Jumat kemarin. Korban meninggal dengan luka pukulan benda tumpul di kepala serta sekujur tubuhnya. Dari Jakarta dan Banten, Helmi Sajangbati dan Aimarani, MNC Media, memberitakan.